بسم الله الرحمن الرحيم. Perlu untuk saya tegaskan di sini sedikit, para hadirin, jihad itu adalah litakunu kalimatullah yal ulia. Jihad adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar tinggi di muka bumi ini. Ini perkara daripada jihad. Dan jihad itu dilakukan dengan di bawah pemimpin. Ya, bersama pemimpin melakukan jihad, bukan melawan pemimpin, bukan memerangi pemimpin. Ya, jihad itu bukan memerangi pemimpin. Ya, di situ pemimpin misalnya polisi, tentara dan lain sebagainya, ada di antara mereka muslim. Bagaimana kita memerangi orang muslim untuk menegakkan kalimat Allah? Kalimat Allah mana yang kita jaga? Kalau kita ingin menegakkan kalimat Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji tulwada? Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian terjaga sebagaimana terjaga hari ini, sebagaimana terjaga bulan ini, sebagaimana terjaga negeri ini. Sehingga seseorang tidak boleh menumpahkan darah. Seorang muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi peperangan jihad itu melawan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir bersama dengan pemerintahan muslimin, bukan justru jihad memerangi pemerintahan muslimin.